yang tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Halo Bu Tinta Kales. Good afternoon. Miguel is going waiter. Miguel is good. Thank you, how are you? Und Ihnen? Miguel is Ihnen, how are you? Mir geht's gut auch. Dankeschön, Anna. Okay, bevor wir mit dem Unterricht beginnen, es wäre besser, wenn wir beten zusammen. Bitte, klassen Sprecher, Kelas, apakah berhadir? Ayo, Frau. Ya, kita Kelas untuk menunjukkan doa ya. Baik, Frau. Aku, beda-beda. Terbit. Okay, good. Saya kira Anda sudah heute. Apakah semuanya hadir hari ini? Nein, Frau Ayur. Es gibt zwei Personen nicht der Helfer. Also, where is das? Und warum? Mimi und Dono. Die beiden sind krank, Frau Ayur. Also, hoffentlich die beiden geht schnell besser, ya? Amin. Amin. Ikut wir makan weiter. Weiter ya, ya. Ya, silakan perhatikan PPT-nya di depan. Okay. What happened here next to vocal the red? Ada yang masih ingat? Saya baru. Ada let's go how we from tennis studying to learn. Ini tentang pandangan tentang Now, yang lain masih ingat ya? Ya, ya. Next to Woha, haben wir über verbotene Zeichen oder tanda larangan. Ya? Ya, Pak Ayu. Oke, kita juang. Sesuai rencana minggu lalu, hari ini kita lanjut materi tentang menyusun dan berdialog. Oke, cool. Jadi, minggu lalu kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan menyusun dialog, kemudian mempraktikkan dialog yang kita susun. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Semuanya sudah membawa SKPD? Siap. Oke, good. Ya, unser Thema heute immer noch über Freizeit, ya, masih tentang Freizeit, kegiatan waktu luang. Und unser Thema ist Freizeit, materi pelajaran. Tanda larangan order perbotene Zeichen. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan menyimak video, diharapkan peserta didik dapat mempraktikkan dialog terkait tanda larangan dengan tepat. Jadi, tagihannya untuk hari ini adalah kalian diminta untuk dapat mempraktikkan dialog. Terlebih dahulu nanti dalam kelompok kalian akan berlatih menyusun dialog, setelah itu mempraktikkan dialog yang sudah disusun. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, coba semuanya perhatikan bahwa di sini ada penilaian ya. Namun sebelum Rawayu lanjut, coba yang di bagian kiri saya, pasukan cowok-cowok keren, tolong duduk ambil jarak sedikit ya. Geser-geser. Ya. Lagi-lagi, kalian berempat juga. Geser. Yang di belakang. Nanti sebentar bagi kelompok untuk jaga jarak ya. Ya. Oke. Oke, biar makan baik. Coba semuanya perhatikan di depan. Di sini ada
penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Saya akan mengambilnya melalui jurnal pengamatan yang sudah saya sediakan. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, yaitu penilaian proses. Nanti diambil ini pada saat kalian dibagi dalam kelompok. Dan penilaian akhir nanti ada tes formatif ya. Nah, saya yang ketiga yaitu penilaian keterampilan yang diambil melalui penilaian praktik berdialog. Bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Selamat ya. Sekarang kita lihat videonya bersama. Lalu nanti ada pertanyaan di bawah ya. What have you seen by the video berkunder? Apa yang kalian temukan di dalam video? Lalu jawab pertanyaan yang tersedia. Ya, jawab pertanyaan.
still this in Iron Bibliothek. Manda with that student. Okay, good. Upload your drawing. Next group is what? Okay, good. Upload your Google Drive. Write the Google Drive. I mentioned skill funding to employer music in the video that dramatic music oil. Oke, good. Tepuk tangan untuk nomor 3. Oke, for the next group. Group B, silakan. Kelompok 4. I am from Phil Sandy. In the previous day, that one winner has an oil winner channel. Iya. Oke. Jawabannya Fear that money punish fear. Atau fear that money punish fear. Selanjutnya kamu baca Fear that money slow dragon. Good. Fear that money music boring. Iya. Oke, yang di kotak hijau ini dia punya lawan ya, yang tadi ada kata ni, sedangkan di sini tidak ada. Ada ni berarti tidak boleh. Kalau dah saja berarti boleh. Here dah manipulation. Berarti artinya di sini orang dapat atau boleh. Boleh. Here dah manipulation. Di sini orang bisa. Selain membaca buku, orang bisa ngapain di perpustakaan? Membaca buku. Perhatikan juga ada tanda lapangnya di sini. Jadi di sini kalian tidak perlu bingung karena sudah jelas.
Lipatkan. Gambar pertama ini gambar apa ini? Coba. Waskan mandani makan.
in conference. Yeah.
What brings you to Kulipa? You bring a boat to help Moses do. Nein, danke. Aber dann, du bist hier zum Essen. Warum? Es gibt ein Spiel. Was bedeutet das? Dinge, was ich darf, man nicht essen. Schade, dann essen ich nicht. Okay, masuk ke pembahasan. Ini ada bahasan positif yang shader ya, shader. Shader kalau bilang tingkat dalam macam bisnya kasihan ya, shader. Oke, okay, Bu, kita masuk ke pembahasan. Ini teman-teman kita lupa suai. Gibson. Halo, Tiga. What mom will give is my good night and when you call. Other is the native partner from there. Is the mother because she is the shield. Shield the example of the name of the Tiga. How was Samuel Christmas? If mother's you. What's the daughter? That's it. Is that what it means? Being a game, escape, villain, boy, villain. So, now you progress, information. Be this shown. Okay, good. Good morning, Harbrand, and show the girl. Good morning from Ayer. Amen, see problem. Nein, ich muss dir sagen, sie gehört, wenn du hier nicht brauchst. Warum? Gehört sie brauchst du? Nein, sagen sie nicht das Schild, wenn da man nicht brauchst. Ah, so gut, wir brauchen. Ich sage nicht. Vielen Dank, Frau Meier. Ja, bitte schön, Herr Bernd. Okay, thank you. Yeah, hampir akhirnya kita masuk. Kita buat kesimpulan dari semua pembelajaran yang kita sudah lakukan hari ini. Where master akhirnya kita masuk mang. Siapa yang mau buat kesimpulan? Saya Pak Ayu. Okay, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah. Kita sudah belajar tentang tanda larangan dan kalimat larangan yang sangat bermanfaat karena berfungsi sebagai media pemberitahuan terhadap suatu larangan atau adanya tempat yang berbahaya. Oke, good. Apa lagi? Ya, siapa lagi yang mau menyimpulkan atau menambahkan mungkin? Improy, ya silakan. Jadi saya mau menambahkan saja dalam pembelajaran tanda larangan. Atau poin sebagai perbedaan dalam tanda. Ya, ini menarik ya. Ya, karena bisa menjadi media pemberitahuan apakah tempat itu berbahaya atau tidak. Oke, good. Dan tidak lupa juga digunakan perbedaan berbed. Dan juga perbedaan perbedaan nanti bisa juga ya digunakan. Oke, firmanan Whiter. Nah, sekarang kita masuk pada tes formatif. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah dipahami semua ya? Sudah. Oke, sekarang kembali ke tempat, mengambil ke tempat samping kiri dan kanan saya. Untuk mengerjakan tes formatif. Silakan. Oke, okay, Mirman refleksi yang kita mereksi.
berisikan semua yang kita sedang pelajari hari ini. Kita mulai dengan yang pertama. What happens in Hoite Dere? Ya, kita tahu. Hoite Dere Jibus Un model happen Jibus. Bagaimana menyusun dialog terkait tanda nama dan bagaimana kita bersama dalam dialog. Oke, itu. Un welcher aktivitas pindensi interesan? Saya tahu ya, kegiatan yang paling menarik itu quiz. Oke, quiz. Dan ke pilih un welcher region pindensi no pilih. Region mana yang menurut kalian masih sulit? Saya kalau oke. Jadi saya masih sulit untuk mengkonjugasikan kata kerja dan juga menghafal dialog. Oke, iya ya. Di sini kita cuma harus perlu latihan yang banyak ya. Dan ya, jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Dengan Tunggu Gilan untuk memudahkan kalian dalam konjugasi kata kerja. Oke, cool. Tapi untuk keseluruhan hari ini semuanya sudah sangat luar biasa ya, sudah bisa berdialog dan menghasilkan karya yang sudah kalian tempel di belakang itu sangat bagus sekali semuanya. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian, untuk keaktifan kalian pada hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Ya, ya. Dan jangan lupa untuk mengisi link survei tentang titik saran atau masukan yang ada ya, untuk perbaikan pembelajaran kalian ke depan. Oke, cool. Memang writer untuk House of Trouble, Maman Sibita, dan dialog in kind of video. Nah, itu artinya kalian membuat dialog tadi dalam bentuk video. Jadi, masing-masing di rumah kalian rekam temannya dua orang untuk praktik dialog tadi ya. Tapi misalkan dihafal dialognya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, cool. Selanjutnya nanti videonya bisa kalian lihat di YouTube, TikTok, Instagram, serta kalian menurut sosial media kalian masing-masing ya. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya itu tentang main Pages of Love. Itu artinya tentang kegiatan rutinitas saya sehari-hari, keseharian. Untuk minggu depan ya. Ya, baik. Good. This is the new pure pointer. Oke, others. Perhatian, this is the new pure pointer. Cukup untuk pelajaran kita hari ini. Dan untuk doa penutup, saya mengundang satu orang untuk membawa kita dalam doa penutup. Kita akan pilih teman-teman semua dan Pak Ayu untuk mengikuti aplikasi dari siang hari ini. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di sesuai. Ya, berdoa selesai. Guru penggerak majukan pendidikan.